Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alvarimek. Yep. Oke, nih, jadi kesempatan kali ini saya ingin nunjukin tutorial bagaimana caranya untuk menghapus chat DM dengan mudah nih teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian mempunyai chat DM dan kalian itu bingung bagaimana caranya untuk menghapusnya, kalian tinggal ikutin aja tutorial kali ini, oke? Nah, jadi kita nggak usah bertele-tele lagi karena yang kalian butuhkan hanya kan simple kan ya. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke Instagramnya. Nah, di sini kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal dari Instagram, kalian tinggal pilih aja di bagian pojok kanan atas teman-teman ya, yang ini yang saya tunjuk ini ya. Nah, tinggal kalian klik, kemudian kalau sudah masuk ke bagian direct message, nah di sini bakalan muncul banyak banget sesuai dengan siapa saja yang DM kalian. Nah, misalnya di sini saya mau menghapus salah satu DM yaitu Alpan ini teman-teman ya. Nah, caranya itu simpel banget, tinggal kalian klik aja tahan DM mana yang pengen kalian hapus, misalnya Alpan ini, tinggal kalian klik aja hapus seperti ini teman-teman ya. Nah, nanti bakalan langsung kehapus secara permanen. Nah, kalian nggak bisa menghapus secara sementara atau mengarsipkan seperti di WA karena di Instagram itu belum ada fitur tersebut. Jadi kalian hanya bisa menghapus secara permanen, oke? Oke teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you on next video.